Halo, selamat datang pagi di channel Al-Sanum. Nah, tidak lupa saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Nah, tidak lupa saya selalu doakan ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang barokah, supaya kita bisa terus berbagi kebaikan kepada orang lain ya. Nah, baik. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya-tanya dari tadi, apa sih ini kok di video tapi nggak ada gambarnya. Lah, ini adalah timbangan digital ya, atau timbangan duduk teman-teman. Nah, ini biasanya itu kalau buat jualan itu ini enak sekali. Nah, ini mereknya punya Handheld teman-teman. Nah, saya lihatkan dulu ya. Nah, ini mereknya Handheld. Nah, seperti ini terangannya. Nah, kodenya ini kapasitas 150 kg per 10 gram ya. Nah, yuk, daripada penasaran, jangan lupa itu yang barusan bergabung ya, like, komen, dan subscribe ya channel Al-Sanum, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya, dan semoga video-video yang saya berikan selalu bermanfaat ya bagi semuanya. Baik, langsung saja kita kasih pak ya. Nah, ini barangnya seperti apa sih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau ada rencana beli, yang usaha ya, jualan. Nah, ini raknya teman-teman. Ini kalau jualan-jualan buah ini sangat cocok sekali, atau jualan sembako ya. Nah, ini bodinya besi ya, plat ini tebal sekali. Nah, ini juga ada ini buat kabelnya, buat chargernya. Ini chargernya seperti ini. Terus disini juga, di sini ada lah ini kepala lednya ya, buat lednya nanti. Ini lednya itu, nah, lednya seperti ini ya. Nah, ini tombol powernya ada di sebelah kanan. Nah, ini juga untuk pengecasannya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk kabelnya, kabel lednya ya. Ini ya, nah, coba kita nyalain ya. Biasanya sih sudah ada dayanya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau mau nih bang, itu tunggu awal biar nyala dulu. Baik teman-teman, ini ya barangnya seperti ini. Kita lepas bautnya. Dia pakai kunci ukuran 14 ya. Nah, ini kurang kunci ukuran 14. Nah, ini kuat sekali ya. Ini sampai 150 kilo. Dan kalau dipakai harian itu bisa terapar sampai 10 jam teman-teman. Itu enak teman-teman. Jadi kalau buat nimbang beras atau buat nimbang bola itu dia nggak sampai ke sana. Jadi kena ini lebih enak. Untuk harga di sini dijual dengan harga 1.750 ya teman-teman, 1.750. Nah, mungkin untuk tempat lain bisa berbeda tergantung ya. Lagi posisi di Malang atau yang rumahnya di Malang mau belanja nanti di mana, datang aja ke sini ya, langsung ke toko Mas Abang. Thank you.
masukin ya teman-teman. Jangan lupa ini masukin dulu, baru kita pasang ini di kepalanya ya. Nah ini ada tombolnya, jadi ini ada lubangnya ya, dipasin aja lubangnya. Kalau udah nggak goyang, langsung kita dipenuhi. Setelah itu kita lepas ini, sebelumnya ini kita lepas. Maaf ya teman-teman, kalau videonya kurang jelas atau jelek, karena memang saya masih belajar. Jadi saya sendirian ya. Saya ucapkan terima kasih ya buat semua subscriber saya. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya ya. Semoga kalian semua sukses, channelnya juga kami. Seperti ini ya, sudah kita skrup lagi ya. Perakitannya sangat mudah teman-teman. Tapi kalau bawa belanjaan barang banyak sih, mending bawa yang bongkaran aja ya. Pasti packingnya kan juga sangat penting. Jadi lebih praktis dan bawahnya juga. Yang penting jangan lupa di toko dicek dulu ya, lednya ini nyala apa enggak. Jadi biasanya kita nggak boleh. Tapi kalau selama saya kerja di sini atau selama masa sih, nggak pernah ada kekurangan ya atau kerusakan, jadi pasti nyala semua. Nah sudah teman-teman, sudah ini kita pasang di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah ini sudah jadi ya, sudah selesai. Dengan head dengan kapasitas 150 kilo ya. Nah, ini kalau dari samping biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi casnya ya, dan pom powernya. Kita coba nyalakan ya. Seperti ini. Jadi kalau error itu dia nanti setelah angka 9 ini dia keluarnya error ya. Nah, kalau ini berarti dia aman. Nah ini sudah berada di stabil. Nah ini berarti sudah stabil ya. Nah, sekarang kita buat timbang ya. Saya coba timbang saya ya. Nah ini saya naik teman-teman. Nah ini. Nah dia sudah stabil. Nah kalau barang sih mungkin nggak gerak ya, karena saya bernafas ini ya teman-teman. Jadi dia gerak terus. Nah, itu kita coba buat timbang ini ya, kunci ini ya, kunci buaya ini kalau di sini. Nah kita taruh. Nah teman-teman, kalau barang itu stabil. Nah, jadi ini enak sekali, ini cocok kalau buat teman-teman yang mau usaha dagang ya, buah atau sembako ya, enak sekali. Mantap teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video saya perakitan ini timbang nether dan review sedikit ya teman-teman. Nah, jangan bosan-bosan mengikuti video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini, biar channel ini bisa terus berkembang dan saya selalu semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi ya. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.